Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan kepada kita bahwa ada di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salat selama 60 tahun tetapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala salatnya. Tentu penghabaran seperti ini sangat menakutkan bagi kita. Bagaimana mungkin orang yang sudah salat selama 60 tahun tapi ibadahnya ditolak? Inilah yang kita akan bahas, apa penyebabnya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini dicantumkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah As-Sahihah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an secara marfu sampai kepada Rasul. Innar rajula la yusalli, innar rajula la yusalli 60 sanatan. Ada seseorang, kata Rasul, yang salat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Tapi tidak diterima salatnya sama sekali. Apa penyebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Penyebabnya adalah bisa jadi karena ia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau sebaliknya, dia sempurnakan sujudnya tapi tidak sempurna rukuknya. Subhanallah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang salatnya selama 60 tahun ditolak, tidak diterima sama sekali. Alasannya sepele. Dia hanya menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud tapi tidak pula dia menyempurnakan rukunya. Bahkan saya pernah melihat dengan kedua mata saya sendiri orang yang sholat itu terlalu cepat. Ketika dia sujud, kakinya terangkat. Harusnya kaki itu tertancap di bumi karena ujung kaki itu bagian daripada arkan sujud, rukun-rukun sujud. Rukun sujud itu kan 7. Kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki, kemudian dahi dan hidung. Itulah rukun sujud namanya. Ketika Anda sujud kemudian kakinya naik ke atas, artinya tidak menyempurnakan sujudnya. Atau ketika ruku kemudian terlampau bawah, atau mungkin terlampau atas, tidak sejajar, itu pun tidak menyempurnakan rukunya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral muslimin, la salata liman lam yukim sulbahu fir ruku'i was sujud. Wahai kaum muslimin, tidak ada salat bagi mereka yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud. Bahkan dengan tegas lagi Rasul mengatakan, la yangdurullahu azza wa jal ila salati abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi, baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku ataupun ketika sujud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, kemudian solat di pojok masjid. Selepas solat, tiba-tiba dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu harus mengulang salatmu karena engkau belum dianggap salat. Akhirnya orang ini balik lagi salat. Setelah melaksanakan salat, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua kalinya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kau salat lagi. Kok belum dianggap salat, katanya. Akhirnya kemudian dia salat lagi. Yang ketiga kalinya sama juga, disuruh diulang salatnya.
Jadi kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu solat yang paling baik menurutmu, ajarkan kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, idza kumta ila salati fa asbigil wudu. Kalau engkau hendak salat, sempurnakan wudu. Thumma istaqbil al-qiblat, arahkan wajahmu ke kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an yang kuhafal. Summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukulah sampai kau merasa tumakninah dengan ruku itu. Summarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'imah, kemudian kau bangkit dari ruku, kemudian i'tidal sampai betul-betul lurus. Summasjud hatta tatma'inna sajidah, kemudian kau sujud sampai betul-betul tumakninah sujudmu. Summarfa hatta tastawiyah wa tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah, duduklah selepas sujud dengan tumakninah. Summasjud, kemudian sujudlah kedua kali. Hatta tatma'inna sajidan, sampai betul-betul tumakninah sujudmu. Summarfa hatta tastawiya qa'imah, kemudian angkatlah hingga kau berdiri dengan tenang. Faf'al dzalika fi salatika kulliha, kata Rasul. Yang demikian itu lakukan pada semua solat. Apa yang membuat orang ini disuruh diulang-ulang solatnya sama Nabi, padahal sudah solatnya? Kata Rasulullah SAW, irji fa salli fa innaka lam tusalli, balik kau belum solat kamu itu. Sampai 3 kali. Rupanya kan Nabi SAW melihat orang ini tidak tumakninah dalam solatnya. Maksudnya tidak tumakninah itu tadi, tidak memperhatikan ruku dan sujudnya ketika solat. Itu yang menjadikan Rasul menganggap dia belum dianggap solat. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan ada 60 tahun sudah orang ini melaksanakan solat, tapi tidak diterima solatnya. Karena solat itu ikhwan bukan hanya semata-mata gerakan, bukan hanya semata-mata bacaan, tapi solat itu ada ruh yang disebut dengan khusyuk dan tumakninah. Itulah ruhnya solat. Kalau solat tidak ada khusyuknya dan tidak tumakninahnya, berarti solatnya tidak ada ruhnya, hanya semata-mata gerakan dan bacaan. Boleh jadi mungkin dari segi sah dan tidaknya, kalau dia mendatangkan rukun-rukun solat, mungkin sah. Pertanyaan kedua, apakah dapat pahala? Ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu lafdadaw bihi min su'il adab yaumil qiyamah wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun," kata Allah. Dan sekiranya orang-orang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka tidak akan sanggup menembus diri mereka dari azab Allah kelak pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka, di sini syahidnya, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka pikirkan. Jadi ada orang-orang yang ketika melakukan sesuatu yang dianggap baik, mereka tidak terfikir bahwa itu justru mendatangkan azab. Nah, seperti ini. Makanya ada orang-orang yang tertipu itu, mereka seolah-olah melaksanakan sebuah kebaikan padahal sebenarnya tidak baik itu. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah." Katakan, ya Muhammad, apakah perlu aku habarkan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi dalam amalnya? Siapa mereka? Orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya. Amilatun nasibah
tasla narun hamiyah. Ada orang yang lelah letih beribadah, ujung-ujungnya masuk neraka. Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sah, yang lalai dalam melaksanakan salatnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah saya paparkan beberapa riwayat ini, maka hendaklah orang itu memiliki perhatian khusus dengan salat ini. Karena salat itu masalahnya ikhwan, ibadah terbaik setelah syahadat. Bahkan di mata para sahabat, tidak ada satu ibadah yang ditinggalkan bisa tarafnya sampai kepada kekafiran melebihi salat. Itu di mata para sahabat, tidak ada satu ibadah yang kau ditinggalkan bisa kafir itu kecuali salat. Lah makanya kemudian para sahabat itu memiliki perhatian khusus dengan salat itu. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dikisahkan, saat Nabi SAW sedang sakit, apa kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, muru Aba Bakrin bi an yusalli bin nas, perintahkan bapakmu Abu Bakar gantikan aku menjadi imam salat. Kata Aisyah, jangan, Umar saja. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu? Dia mensifati ayahnya, ya Rasulullah, innahu rajulun bakka, bapakku ini orang kalau sudah salat katanya lebih banyak menangis dibandingkan bacaannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bapakku ini kalau sudah salat, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, lebih banyak menangisnya dibandingkan bacaannya. Tidak mungkin orang menangis dalam salat kecuali karena khusyuk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tegak salat menangis itu seperti air yang direbus suaranya. Begitu juga Umar bin Khattab dan semua para sahabat. Oleh karena itulah maka satu-satunya amalan yang bisa menegakkan agama dan dengan amalan itu terpisahkan mana mukmin mana kafir adalah salat. Rasul yang mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita lah dengan orang kafir itu salat. Maka siapa yang meninggalkan salat dia bisa kafir. Masalahnya tidak semua orang yang salat itu diterima. Perhatikan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'ats. Wa rubba qa'imin, kata beliau, hadduhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak diterima puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dan berapa banyak orang-orang yang menegakkan qiyamul lail tidak diterima qiyam lailnya kecuali hanya sekedar bergadang saja. Padahal qiyamul lail itu kan asyraful ibadatnya, seutama-utama ibadah salat setelah salat wajib. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan betapa banyak orang-orang yang salat malam tidak diterima salatnya, hanya dianggap bergadang. Coba bayangkan. Bahkan semua ibadah juga kurang lebih seperti itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah duduk bersama Umar bapaknya di padang Arafah. Kemudian Ibnu Umar takjub dengan ribuan jemaah haji yang datang ke Arafah. Banyak sekali. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada ayahnya? Ma aktsarul hujjaj, katanya. Alangkah banyaknya orang yang haji dari mana-mana datang, katanya. Apa kata Umar? Yang haji memang banyak, dia bilang. Al-hujjaj kasiru, yang haji memang banyak. Tetapi yang karena Allah itu sedikit, katanya. Yang haji itu banyak, tapi yang karena Allah itu sedikit. Sebagaimana perkataan ini diucapkan oleh Abdullah ibn Mubarak, ar-rukbu kathir wal haj qalil, katanya. Orang yang datang ke Mekah untuk haji itu banyak, tapi yang haji betul-betul karena Allah itu sedikit sekali. Lah dalam ibadah apapun seperti itu, yang solat banyak, tapi yang ikhlas dalam solatnya itu sedikit. Yang memperhatikan rukunnya, memperhatikan tumakninahnya, yang memperhatikan khusyuknya itu hanya sedikit sekali. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji, qad aflahal mu'minun alladhinahum
fi salatihim khashi'. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang dalam salat mereka sangat khusyuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Zaid ibn Wahab, dia mengatakan ra'a Hudzaifatu rajulan. Hudzaifah ibn al-Yaman satu hari melihat seseorang laki-laki, la yutimmur ruku'a was sujud, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, asal-asalan sujud rukunya itu. Qala, maka dia mengatakan, ma shallaita, kamu belum salat, katanya kamu belum salat. Lau mutta ala ghairi al-fitrati allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kalau kau mati, katanya, ditakut-takutin, kata Hudzaifah, kalau kau mati seperti ini, solatnya tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad kepadanya. Subhanallah. Sampai dianggap seperti itu, di luar fitrah yang difitrahkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih tegas lagi dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, atau dijelaskan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innar rajula la yashibu fil Islam, sesungguhnya ada orang yang diberikan usia panjang sampai tua dalam Islam, tetapi walam yakmul lillahi raq'atan wahidatan, tapi dia tidak pernah menyempurnakan sedikit pun solatnya kepada Allah walaupun satu rakaat. Bayangkan, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang itu dipanjangkan usianya sampai dia tua, tapi satu rakaat solat tidak diterima. Makanya kemudian orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, kok bisa gitu loh? Kok bisa terjadi seperti itu? Maka Umar pun persis jawabannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutimmu ruku'aha wala sujudah, karena dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang zamannya, kata Imam Ahmad. Ini yang ngomong Imam Ahmad nih. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa hum la yusallun. Akan datang zamannya, kata Imam Ahmad, mereka salat tapi tidak dianggap salat. Zahirnya salat, ya, mereka zahirnya salat, tapi kata Imam Ahmad, sesungguhnya mereka tidak sedang salat. Wa inni la atakhawwafu an yakuna zaman huwa hadha zaman, katanya, dan aku takut bahwa kalau zamannya itu adalah di zaman sekarang. Ini yang ngomong Imam Ahmad, dia ngomong di zamannya. Artinya di zaman Imam Ahmad sudah ada orang yang salat seperti itu tuh, sehingga dia mengatakan akan datang zamannya manusia-manusia yang dianggap salat tapi tidak dianggap salatnya. Aku takut zaman itu adalah zamanku ini, katanya. Lah kalau Imam Ahmad ngomong di zamannya, harusnya perkataan Imam Ahmad itu layak diucapkan di zaman kita ini. Kita lihat coba orang-orang yang sholat tarawih yang 10 menit 23 rakaat itu, cemana mereka ruku sujudnya? Gimana caranya ruku dan sujudnya orang-orang yang sholat kilat, bukan kilat saja, kilat khusus lagi, kilat khusus, cepat sekali. Berapa menit? 10 menit ya? 7 menit lagi. 7 menit. Mungkin kalau seandainya mereka bisa mempercepat, mungkin dibuat 5 menit. Itu bukan rekor muri lagi, di atas muri lagi itu. Ya. Pertanyaannya macam mana sujudnya, macam mana rukunya? Padahal Nabi SAW sudah tegas-tegas ada orang yang solat selama 60 tahun tidak diterima, karena mereka hanya menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud tapi tidak pula dia menyempurnakan rukunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hatim Al-Asam, seorang ulama salaf rahimahullahu taala, pernah ditanya,
Kaifa tahsha fi salatik? Bagaimana kau bisa khusyuk dalam salatmu? Jadi Hatib bin Aslam ditanya, "Cemana kau bisa khusyuk salatmu tuh?" Qala, dia mengatakan, "Bi an aquma kemudian fa ukabbira lis salati wa atakhayyalul ka'bata amama aini." Aku tegak salat, kemudian aku bertakbir takbiratul ihram untuk salat, dan aku hayalkan, aku bayangkan seolah-olah Ka'bah di mataku. Wasirat tahta qadami, dan kuhayalkan seolah titian siratal mustaqim itu ada di bawah kakiku. Wal jannata an yamini, dan aku bayangkan seolah-olah sorga di sebelah kanan. Wan nara an syamali, dan aku bayangkan seolah-olah neraka pula di samping kiriku. Wa malakal maut wara'i, dan malaikat maut seolah-olah kuhayalkan ada di belakangku. Bayangkan Hatim an-Asam sampai mengatakan seperti itu. Ketika ditanya, "Macam mana kau bisa khusyuk salat?" "Ya gimana tidak khusyuk," katanya. "Aku berusaha membayangkan di depanku ada Ka'bah. Di belakangku ada malaikat maut. Samping kananku ada surga. Samping kiriku ada neraka." Coba bisa enggak antum bayangkan kayak gitu tuh? Inilah ulama salaf Hatim al-Asam. Kemudian di bawah kakiku, kata dia, ada titian siratal mustaqim pula. Kemudian dia mengatakan, "Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ammal salati wa adunnuha akhir salati." Dan sesungguhnya Rasulullah subhanahu wa ta'ala, maksudnya para malaikat, mereka sedang memandang-mandang solat, sehingga aku meyakini jangan-jangan ini pula akhir daripada solatku, dan aku tidak mungkin solat setelah ini. Itulah Hatim al-Asam, bagaimana beliau menggambarkan tentang khusyuknya solat. Tapi tidak semua ulama kalau ditanya mau jawab. Seperti mamanya Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu an, sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Satu-satunya sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal itu cuma Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu an. Rasul aja tidak pernah ketemu sama Dajjal, tapi dia ketemu pula. Makanya Rasul bisa menceritakan tentang Dajjal dari siapa? Dari Tamim ibn Aus ad-Dari, karena dia dulunya Nasrani. Kemudian naik perahu dengan 30 awak, terhempas gelombang, kapalnya tersandar di hutan, kemudian masuk hutan, rupanya berjumpa dengan Dajjal pula di situ. Dengan binatang yang berbulu yang tidak tahu apakah jantan atau betina, karena bulu semuanya. Rupanya binatang itu jasasah, mata-matanya Dajjal. Makanya hadisnya disebut hadis jasasah, dikeluarkan Imam Muslim. Tamim ibn Asdari ini walaupun dia mantan Nasrani, tapi setelah masuk Islam dia pakarnya Quran. Dia, Utsman bin Affan dan beberapa para sahabat itu dikenal Qurannya. Bahkan menghatamkan Quran dalam satu rakaat salat. Jadi Tamim ibn Asdari ini memang dikenal salatnya luar biasa. Dia tidak pernah tinggal salat malam. Jadi satu hari ada orang yang bertanya kepada Tamim ibn Asdari ini, "Kaifa salatuka ya Tamim?" Macam mana solatmu, wahai Tamim? Saya ingin mendengar bagaimana kok kamu bisa kuat solat siang malam, enggak kenal lelah, kok bisa solat sekuat itu selama itu? Macam mana caranya? Katanya. Ghadiba, marah Tamim ibn Aus ad-Dari ini dan mengatakan, "Seandainya aku solat 1000 rakaat, kemudian aku ceritakan kepadamu. Seandainya aku solat 1000 rakaat, kemudian setelah aku solat ku ceritakan kepadamu, itu tidak lebih baik dibandingkan aku solat 1 rakaat tapi aku tahu solat ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala," katanya. Dia bilang ngomong gitu. Nanti ngapain aku cerita gitu maksudnya. "Seandainya aku solat 1000 rakaat tiba-tiba aku ceritakan kepadamu, itu tidak lebih baik dibandingkan aku solat hanya 1 rakaat dan aku tahu 1 rakaat ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala." Dia tidak mau menceritakan ibadahnya. Kalau kita kan dikit-dikit cerita,
Dari mana antum? Dari masjid Nurul Alim. Ngapain? Ngajilah. Nggak bisa kita ini berpura-pura. Dari mana? Nurul Alim apa? Numpang kencing. Supaya ibadahnya jangan nampak gitu maksudnya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Lam yakun baina islamina wa baina nuzuli hadhil ayah illa arba' sanawat. Fa'ataban Allah ta'ala fabaqaina likillati khusyu'ina limu'atabatillahi lana." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, tidak ada jarak keislaman kami dengan turunnya ayat ini. Maksudnya ayat apa? Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sampai orang-orang yang sudah usia 40 tahun itu untuk lebih khusyuk lagi hati mereka mengingat Allah. Jadi ayat ini sindiran kepada orang-orang yang sudah usianya di atas 40. Tidakkah sampai usia sudah kepala 4 ini untuk khusyuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Mas'ud, ayat ini ketika turun, jarak keislamanku dengan turunnya ayat ini hanya berselang 4 tahun saja. Fa'ataban Allah, dia mengatakan, lalu Allah Subhanahu wa taala menguji kami dengan kekhusyukan. Fabakaina, kami pun menangis. Likillati khusyu'ina, karena sedikitnya khusyuk kami. Limu'atabatillahi lana, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji dengan demikian tapi kami tidak bisa melakukannya. Kalau seandainya sekelas Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun, dia merasa bahwa dia belum bisa melaksanakan ayat itu, dan saya yakin Abdullah ibn Mas'ud pasti khusyuk salatnya, dia sahabat Nabi, tapi dia merasa dia belum khusyuk. Tiba-tiba kita hari ini mengatakan sudah khusyuk, nah gitu maksudnya. Tiba-tiba kita merasa khusyuk, kayaknya solat itu cepat nyantai saja. Bahkan terkesan cari solat yang paling cepat malah kan. Kalau Ramadan itu kan. Kalau ada dua masjid nih, 1-11 rakaat, tapi tumanina. 1-23 rakaat, tapi gerak cepat. Itu kadang-kadang tuh ditimbang-timbang waktu tuh. 11 rakaat, 1 jam. 2-3, 10 menit. 2-3 saja. Itu maksudnya. Enggak ada perhatian bahwa mana yang khusyuk, mana yang tidak, itu enggak kepikiran. Kepikirannya mana yang cepat, tak mau yang lambat. Itu dah masalahnya ya. Dari ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa pembahasan pagi hari ini tentang bahaya orang yang tidak memperhatikan solat. Solat itu sekali lagi bukan hanya memperhatikan gerakan, bukan hanya memperhatikan bacaan, tapi lebih daripada itu perhatikan juga tuma'nina dan juga khusyuknya. Itulah kunci diterima solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.